berjumpa dengan kami menteri. Saya jumpa dengan Bapak Menteri dan Tan Sri Fokasi jumpa dengan Bapak Menteri. Sebab kami nak yakinkan menteri bahawa kes 2.6 bilion dan 42 bilion asasinan adalah kes yang benar. Bukan kes rekaan kami cakap. So please, saya cakap kepada menteri. Tan Sri Fokasi cakap kepada menteri. Buang orang ni. Buang pelaku rasuah ni. Gantilah dengan orang lain kalau saya akan datang. Kami berdua. Buang Datuk Seri Najib, kami kata. Ganti orang lain. Ganti Zahid ke. Ganti Isyam Mudin ke. Orang yang ada cinta timur itu jadi PM. Saya kena ubat. Dalam ramai-ramai menteri yang kami jumpa. Hanya tiga orang saja yang berani bersuara. Iaitu Tan Sri Mahimuddin Yassin, Dato' Sri Syed Nangka dan Dato' Sri Husni Iba Hasanallah MY. Tiga orang ini saja jalin terobat, semua takut nama tindakan. Sekarang ramai menteri bila ada jatuh keadaan, ramai menteri yang saya jumpa dulu telefon saya, Syukri kalau saya dengar cakap ini dulu takkan jadi macam ini. Memandangkan usaha kami berdua tak berjaya sampai setakat itu, nampak saya tak sebab saya ambil inisiatif lagi utara kerana kami dua sayangkan negara ini. Kami berjumpa dua kali dengan Majlis Raja-Raja. Kami dua kali jumpa masyarakat, kata please tuanku tengok badan ini tuanku, kalau kita sama-sama negara tolonglah tengok badan ini. Tapi kami berdua hampa sampai tingkat mana kami hampa.